30 minit eh. Jadi ikan kita pun dah masak. Jadi tak boleh biar lama. Nanti minyak dia hilang, dia kering, lalu langsung tak sedap. Okay, macam mana nak tahu dah okey ke tak okey, ambil garpu lah cucuk ke kat sini. Sementara menunggu berbuka untuk elakkan dia sejuk, aku gantung dia dekat atas ni, atas baru ni. Tapi bukan di atas baru lah, di tepi lah. Tapi kalau ikut kan haba ada lah. Tengok kalau dah masak kan, kulit dia akan macam tu. Tengok baru masih ada lah ni. Okay, bye bye. Selamat berpuasa semua. Kita operasi kelapa. Mula-mula tadi kita dah ambil, tapi tebal lah. Ini kita try tandan lain. Nah, apa lah hasilnya ini. Assalamualaikum. Air kelapa fresh tambah dengan gula merah dan rubuk bakar, gulai lemak jantung, labu busuk pacu, air kambing, air asam tomato, petai, peria, limun tikus, ikan masin, ikan labu bakar, mi goreng, bumbu-bumbu anak lebah. Ini padu.